Natasha Hudson, seorang pelakon, model, pengacara, penulis Malaysia. Mula aktif sejak berumur 13 tahun. Natasha juga berwarga negara Australia iaitu sebelah ayahnya, anak sulung daripada dua beradik, Tania adiknya juga seorang pelakon Malaysia. Ibu Natasha adalah berketurunan Melayu Indonesia. Natasha pernah memenangi anugerah pelakon harapan wanita pada tahun 2007 dan pelakon pembantu wanita terbaik filem pada tahun 2014. Natasha banyak menimbulkan kontroversi sepanjang kerjayanya. Dia pernah diboikot oleh pihak wartawan pada tahun 2007 hanya kerana tidak mengundang dan tidak menghormati wartawan di majlis perkahwinan yang keduanya. Pada tahun 2012, Natasha mula berpudah selepas mengahwini suami ketiganya. Sekaligus meninggalkan bidang seni yang diceburi, Natasha mula mendekatkan diri dengan bidang keagamaan. Umum mengetahui Natasha beberapa kali kahwin dan cerai, beliau mencari ketenangan dan kekuatan mental dengan hobinya menunggang kuda dan